Le Magir Show. Amsyong lagi bulan ini. 3 bulan berturut-turut omset gua hancur banget. Mana enggak ada yang masuk lagi. Gere. Berangkat. Udah jam berangkat dah. Ntar aja dah, Sa. Gua enggak jadi dah, gua dah. Kenapa sih lu? Aduh, 3 bulan amsyong nih omset gua. Udah 7 tahun gua punya perusahaan kayak gini. Aduh, tuh. Giri. Aduh, mana karyawan gua enggak ada yang masuk. Tugas gua kasih enggak ada yang dikerjain. Giri. Lu punya bisnis gede. Sudah jalan 7 tahun, tapi lu masih aja one man show. Gimana mau sukses? One man show itu maksud lu apa? Lu kerjain semuanya sendiri, kasir lu sendiri, parkir lu sendiri, beresin barang lu sendiri. Jangan one man show. Manajemen lu ini masih tradisional, Giri. Tradisional? Lu rubah manajemen lu menjadi manajemen yang profesional juga profitable. Caranya gimana? Lu asal ngomongnya gampang. Lu lihat gua. Kenapa lu? Bisnis gue jalan, sukses. Tapi gue bisa jalan-jalan. Oh iya, lu sering banget jalan. Gimana caranya tuh? Ini berkat Coach Yusman. Coach Yusman. Coach Yusman? Loh, ini salah satu coach terbaik dunia ini. Masuk dalam 50 terbesar. Ah, serius lu? Coach bisnis terbaik. Ah, paling gak berpengalaman ya, ngomong doang. Sudah terbukti 12 tahun merubah bisnis yang manajemennya tradisional menjadi manajemen profesional. Ah, serius lu? Nah, buktinya gua. Lu dikasih tahu tuh dari awal step-stepnya gimana gitu? Bener-bener dari awal banget, dari nol. Dan dia bisa datang ke kita langsung kayak private gitu. Coba-coba, gua mumpung connect internet. Lu kalau mau lihat videonya ada di YouTube, Coach Yusman. Atau lu bisa buka coachyusman.com. Tad. Kayak personal FC mukanya. Ganteng. Udah ganteng, kelihatan personal. Oh bener, 50 terbaik ini. Masa gue bohong sama temen, Giri. Oh banyak ini lagi tuh bukti-buktinya. Udah, ini solusi untuk bisnis lu. Sekarang kita berangkat. Berangkat kemana? Berangkat sudah. Buruan. Gue siapin koper dulu, kan liburan. Nih, makanya lu jangan mikir bisnis yang jelek begini. Fokus, liburan minggu depan. Lalu sekarang? Makan siang. Ngomong berasa tidak. Tapi kan, omset gua amsong, pinjam duit dulu. Selamat, Coach Yusman.